Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Hasimna. Oh iya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video menjala ikan di semak-semak ya. Ini di sungai, tapi sungainya di semak-semak. Ya seperti ini ya pemandangan sungainya. Kanan kiri ini banyak sekali semak-semak dan pepohonan yang sangat rimbun. Mudah-mudahan ntar di bawah sini, di kali ini, ada ikannya ya yang bisa buat nanti kita bakar-bakar. Ini ketemu lagi dengan Mas Freddy dan Mas Sunde dari Trenggalek dan Tulungagung yang akan memburu ikan di kali. Dan ini Mas Ranto dari Cilacap, Cilacap Mania. Ini airnya kelihatan tenang seperti ini. Mudah-mudahan ada ikannya yang didapatkan. Dan ini nampak atasnya ya, banyak sekali pepohonan. Bisa jadi. Ada yang nyangkut tapi kecil itu kayaknya. Sepertinya ada yang besar juga. Sapu-sapu. Tapi yang bawa apa? Sapu-sapu. Ya Allah. Ternyata mendapatkan ikan sapu-sapu yang besar-besar. Gua lah sapu-sapu gua ae. Gede-gede tapi jan sapu-sapu. Nek cara iki, Pak, lele jan jos tenan iki. Jaluk telu yo kayak telu. Bener. Telu gede-gede. Awas, nyemplung. Kabur sih. Sapu-sapu ini kabur. Babu menjerone. Ndih, strike ndih. Wah, kuwi sapu-sapu ini pas sak lengan tenan. Telu sak lengan-lengan. Jaluke telu mujair iki oleh sapu-sapu. Bener kayak telu mung beda jenis. Ya telu iki, tapi beda warnane. Aduh, iki biru putih ora biru abang. Lebone akuarium deh. Lautan ngamuk-ngamuk. Nyemplung nih kayak harapan. Ini kabur nih sapu-sapu nih. Lurus nyemplung kabur. Puh sapu-sapu. Mulai wak cilik. Rilis aja gua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, senjilik-cilik diculkin nih. Ben gedein disik. Engkau lewis gede ditangkep. Nah ini sedang mencari tempat yang tepat buat penebaran jaringnya sebelah mana ini. Mudah-mudahan dapat ikan lagi ya. Tadi dapat besar 3 sapu-sapu semua. Airnya ini kelihatan keruh. Ini sang eksekutor kita lagi bersiap-siap menebar jala.
golek posisi sing apik, Pret. Penak ya. Ditemani Mas Sondi. Dua eksekutor yang handal. Itu sepertinya dapat itu lumayan, tapi ngangkat jaringnya di seberang kali sana agak jauh. Nah ini dari seberang kali sana, sebelah sana, sebelah sungai. Dan ini Mas Ranto lagi mencari leng belut. Nah, ini lagi mencari dulu tempat yang sekiranya cocok buat ditebar jala. Di sini sangat panas sekali ya teman-teman. Ini perkiraan ini sekitar jam 1 siang. Tuh, setengah 2 malahan itu katanya. Tapi di sini cuaca sangat panas sekali. Nah, ini eksekutor kita, Mas Freddy. Lagi siap-siap akan menebar jalannya kembali. Boleh apa pray atau sudah tuh nari Ternyata zonk kembali. Ini akan jalan lagi ke tempat yang agak atasnya sebelah sana. Nah, di bawah rimbun-rimbunan ini ya, teman-teman. Itu yang di belakang ada Mas Ranto dari Cilacap yang sedang mencari lokasi belut. Lokasi leng belut. Nah, ini ya yang habis tadi. Yang barusan dapat 1, 2, 3. Ini dapat 3. Terus itu dapat 2. Alhamdulillah dapat 5 biji. Ini 3, itu 2. Terus mau dibakar. Ini memakai cabai dan bawang merah. Kilek ngarani jeneng apa, Mas? Nah, pakai aluminium foil dibakarnya biar enggak gosong. Nah, ini tempat bakarannya di sini. Ini rencana kita. Nyusul sapa kuwi Predip mending lewat ngisor. Lewat dhuwur rukut.
Nah ini ikannya yang udah dibungkus aluminium foil, bakar. Tujuannya dikasih ini aluminium foil biar nggak gosong ya. Bakar tuh. Ntar sekitar 15 menit insya Allah ikan sudah matang. Ini ikannya dimasukkan cabai. Cabainya lombok. Oke mas. Kokinya Mas Gembos. Koki Gembos. Gembos guys. Ngalasnya enak ae. Enak ngalas enak ini lagi. Gini cara bungkusnya tuh dilipat sampai rapet pokoknya. Double dua biar nggak gosong. Nah ini nunggu matang guys. Yang proses kedua bakarannya. Oh barek mangan. Ini tinggal nunggu matang aja ya. Ntar sekitar 15 menit ini insya Allah matang. Ini tinggal makan. Bakar-bakarannya udah selesai. Wongnya nggak terlalu kehan, mantulnya juga banyak. Iya, wes. Mau titik malah lewat apa? Mau titik malah lewat apa? Enak deh, wain deh. Ya udah ya teman-teman, ini jalannya sudah selesai, sudah dibakar dan sudah dimakan. Terima kasih yang udah sempat menonton video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.